Hari ini aku mau nengokin rumahku yang ada di Bali karena udah 2 tahun kosong. Gak tahu deh ini jadi apa rumahnya. Dan ini udah perjalanan ke rumahnya. Dan ini sebentar lagi mau sampai. Guys, ini udah sampai rumahnya. Gak nyangka banget rumahnya jadi kayak gini, ya ampun. Padahal rumah ini dulunya bersih banget, tapi karena 2 tahun gak ada penghuninya sama sekali jadinya kayak gini. Asli sih rumah ini banyak banget kenangan, karena kalau ke Bali pasti tinggal di sini. Dan semenjak pindah ke Jogja, rumah ini udah gak ada yang ngurusin lagi. Pak suami langsung wajahnya sedih banget lihat rumahnya kayak gini. Guys, kata anakku Dista, dia kangen banget buat tinggal di sini karena ini nih ruangan buat dia main-main biasanya. Dan setelah masuk ke dalam, debunya itu tebel banget kayak gini. Dan gak nyangka banget anak-anakku happy banget walaupun rumahnya keadaannya kayak gini sekarang, karena memang kenangan kita sekeluarga banyak banget nih di sini. Hai, hari ini aku mau nengok.